Jadwal manggung Tri Suaka dan Zinedine Zidane banyak dibatalkan. Andika, bukan kemauan kita. Penyanyi Tri Suaka dan Zinedine Zidane dikabarkan menuai dampak negatif setelah mereka memparodikan Andika Mahesa atau Andika Kangen Band. Dikatakan setelah video Tri Suaka dan Zinedine Zidane viral, jadwal manggung keduanya banyak dibatalkan. Sebelumnya, mereka jadi gunjingan karena mengolok-olok gaya bernyanyi Andika Kangen Band. Andika Kangen Band menilai yang dialami Tri Suaka dan Zidane sebagai sebuah konsekuensi. Setiap akibat pasti ada sebab. Itu bukan kemauan kita, bukan gue yang cekal, enggak, kata Andika dikutip dari YouTube Uya Kuya TV. Itu adalah dari pihak EO-nya, mungkin takut atau gimana, kita enggak tahu pemikiran mereka seperti apa, lanjutnya. Hanya saja sebagai pihak luar yang tidak tahu alasan pencekalan Tri Suaka dan Zinedine Zidane, Andika menyayangkan hal tersebut. Menyayangkan sih, menyayangkan karirnya Tri, ujar Andika. Gue ini kerja di entertainment sebagai band, panggung yang udah kita ciptakan, kita impikan, tiba-tiba enggak jadi, itu pasti kecewa, sambungnya. Meskipun kemarin video Tri Suaka dan Zinedine Zidane dianggap telah menghina dirinya, Andika mengaku tidak ada keinginannya untuk mencekal kedua penyanyi itu. Tapi yang jelas gue enggak pernah nyekal-nyekal dia, gue ikhlas aja apa yang mereka bicarain di luar sana, ucap Andika. Gue enggak pernah, dia dicekal gue seneng, enggak, lanjutnya. Zinedine Zidane dan Tri Suaka ramai dibicarakan sejak potongan video mereka saat sedang live di TikTok sekitar 4 bulan lalu viral. Dalam video tersebut, Zidane dan Tri Suaka yang sedang menyanyikan lagu Selingkuh dan Penantian yang tertunda dianggap telah menghina Andika Kangen Band. Andika sendiri telah memaafkan keduanya dan menganggap itu sebagai cara Tuhan menegur Zidane dan Tri Suaka untuk berubah menjadi lebih baik. Setiap manusia itu tempatnya salah, jadi gue berpikir memaklumi, tapi semoga ini jadi pelajaran buat mereka, mungkin mereka punya salah sama orang, mereka ngerasa nggak bersalah, mungkin negurnya lewat gue, kata Andika. Saya berpikirnya Allah sayang sama mereka, berubahlah mereka, lanjutnya.